terlibat dengan seluruh pasukan termasuk dalam pasukan RIG Kopi, Tidur Merah, pasukan terlebih dahulu dan 5 pasukan yang akan dilepaskan selepas itu. Dan jelaskan perlawanan untuk sprint ini jaraknya lebarnya ada lebih kurang 3 meter, yang mana robot perlu bergerak ke hujung garisan dan berpatah balik untuk jarak 3 meter tersebut. Ini adalah acara kecut yang mana semalam adalah acara marathon, dan kita akan mencari robot manakah yang paling pantas untuk menaik Miram Malaysia Cup 2016. Kurang pasti saya rekod tapi masalah sekarang berapa waktu untuk mencutkan robot. Security dalam jam 9.30 minit pagi dan sebagainya. Sepanjang acara ini berlangsung dan untuk keputusan rasmi setiap acara bolehlah melayani laman web rasmi Miram Cup 2016 dengan baiklah perempuan yang dibelakang sudah bosan sekarang. Untuk maklumat semua, pada perlawanan semalam RIG Kopi telah mengumpulkan 2 kemenangan, mengalahkan pasukan Ants Fighter daripada Bulletin Kilai dan juga pasukan Robosos Titan daripada Polis Sastana. Manakala pasukan Apisis Mekanismo telah mencatat kemenangan apabila bertemu dengan Ants Fighter daripada Bulletin Kilai dan juga dalam perlawanan semalam. Asalkan di hadapan itu gol bisnis.
bola-bola dia ni betul di hadapan kita pun. Memang kau terus ke dalam. Okey. Aduh, gimana tu? Si kecil ni, dia juga. Mencelah. Semua anak ni. Mencelah. Main, kes. Masa daripada ni ya, JDT ya? Ha? Bukan. Asal nak masuk tender, kita minta lah. JDT ya. Cik satu lah.